Bahayanya jadi orang baik. Gak salah kok jadi orang baik. Bagus malah. Tapi kadang jadi orang baik malah menimbulkan masalah. Udah berusaha jadi orang baik, malah dimanfaatin sama mereka semua. Pernah kan mengalami hal ini? Ketika tahu dimanfaatin, akhirnya kesel sendiri. Stres, marah sama diri sendiri, merasa diri bodoh, dan sebagainya. Ya, itu terjadi gara-gara kamunya yang terlalu baik. Terus harus gimana? Kalau tidak mau dimanfaatin, coba tanya diri sendiri, hal apa yang bikin mereka manfaatin kamu? Tapi, kalau niatmu berbuat baik memang ikhlas, itu bagus. Keren malah. Tapi, kadang kamu juga harus kasih pelajaran ke mereka, agar tidak ada orang lain yang dimanfaatin lagi sama mereka.